Pak Farid, Pak Farid, mau ganti apa nih? Saya mau ganti wheelset, Pak. Wheelset. Bapak pakai sepedanya apa nih? Pakai Ecosmo 10. Wih, rencana mau ganti ini. Insya Allah kapan-kapan. Ganti Blaze. Mana coba lihat? Bagus ya. Wah, keren. Harganya berapa? Bagus sih. Harganya 3 juta seberapa? 4 juta. 4 juta. Enak juta. Aja 3 juta. Jet 10. Ya, yeah. Eh. Yang warnanya hijau metalik, hijau TNI metalik. Rencana mau ganti wheelset yang asalnya bawaannya Daily, terus Eclipse diganti sama Elite, dua-dua ya, pakai bannya Maxxis. Ini banci nih ya, nih ini Elite nih. Wah keren ya Elite. Pak, ini beli harga berapa Pak? Wheelsetnya? Iya. Wheelsetnya dia itu 2,2. 2,2 ya? 2,2. Oke, okay, ini. Ini si Elit. Dari efek luxury-nya. Di sini kan bisa. Ini bisa dilepas semua. Bisa. Nah, gitu maksudnya. Wah, bapak nih. Nah, ini Elit. Modelnya kayak gini ya. Kalau ada yang cocok warnanya ya. Iya, benar. Yang cocok. Wah, itu tuh. Udah keren lah. Juara itu. Nah, ininya udah kayak gini nih. Rapi aja dalam ininya. Tuh, rapi banget. Double wall ya. Nah, ini si Ecosmo 10 tuh tanpa Z ya. Jadi, si crank-nya cuma single loh, single crank. Nah, ininya udah pakai 58. Ion. Udah pakai BBHT2 ya. SNI. Nah, ininya 10 speed. Paling tingginya ini 40 deh. Kalau enggak salah 11.40 deh. RD-nya pakai Deore. Ya. Deore, shifter pakai Deore. Ininya udah ada lock on off-nya. Nah, ini udah disc brake juga, tapi disc brake-nya udah pakai Tektro ya. Tektro udah cukup oke lah, udah terkenal lah. Nah, ininya udah teleskopik biasa pakai Ion. Lipatannya udah kayak gini ya. Nah, ini nih, jangan salah nih pemilihannya. Ini di sini ada nggak? Nggak ada, sama kayak gitu. Sama ya kayak gini ya. Makanya saya punya ini. Tuh. Masih kasusnya kayak gini. Tuh, tenang Pak. Oh iya. Ini mekanik handal ini. Pak doang. Ada mekanik handal di sini, jangan khawatir Pak. Ya. DJ itu kenapa saya pilih ke sini? Karena ini sudah jagonya. Oke, okay, siap. Nah ini jadi kalau misalnya nanti frame-nya model kayak gini, ini frame racing ya, V ya. Apa sih namanya teh? Aero biasanya. Oh, aero. Aero ya, double wall ya. Nah, ininya. Nah, ini jangan lupa ini nih, pentilnya buat ban dalamnya pakai yang 60 ya. Baru tahu. Jangan pakai yang 40. Belajar juga, Pak. Sama ini juga double wall. Bawaannya double wall. Kayak gini. Nah, jadi di si nipple-nya kan kalau yang enggak double wall mah langsung di sini. Di sini kan? Ya, benar. Ah. Dia ada. Oh, iya iya. Nah, ini jadi di sini tuh. Iya 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 iya. Bukan kabel-kabel. Tuh ada Jaguar tuh, Pak. Ada kabel 120 volt itu. 380. Mau sakit ya. Itu banyak warna, keren kayaknya warnanya. Itu yang Jaguar mah buat shifter itu. Ada ini. Rem, ada ini, tapi warnanya kita cuma hitam sama gray. Oh, oh silver itu ya. Nih, ini Pak. Nih Jaguar ini, Pak. Ini keren loh, Pak. Nih. Oh iya. Ya, nih lihat di pinggirnya. Ih, colok, Pak. Ini yang hitamnya, Pak. Oh iya. Ya. Tema ya, sarua. Iya. Ada yang silvernya. Bagus loh silvernya. Itu sebelah situ pinggir. Nah, saya ambilin, Pak. Nah, ini yang silvernya nih. Tuh, lihat keren, Pak. Udah enggak? Coba tarik, Pak. Nah, ini Jaguar ya. Ada tulisannya dah. Tuh. Mana ini, Pak? Nah, ini. Iya, sama saya mau nanya lagi. Nah, ya, 58 bisa betul. Mana 58? Ini. Bisa dipasangin jadi double enggak? Bisa ya? Harus ganti juga centringnya. Centringnya ganti juga ya. Itu yang single bisa diakalin ya. Masih proses guys. 20 ganti jadi 22. 451 ya? 451. 451. Bisa.
bisa. Oh, fender ke bawahnya nggak bisa. Ini udah jadi 451 ya, 20 in 451 ya, 22 lah ya. Maxxis, lihat ini keren eh, asli ini. Masya Allah. Keren ya, Maxxis ini keren nih. Cepel gitu. Nah ini, kalau jarak jauhnya segini. Maxxis terkenal sih, main MTB-nya kan keren. Diambil, terus diganti sama ini, lihat jaraknya segini. Ini 1.3/8 ya, Pak. Jadi si bannya pakai yang 1.3/8 yang 20 in. Jadi 22 lihat nih, ini segini keren tapi. Ya. Jos gandos. Nah, ini setelah Ecosmo 10 diganti jadi 20451 atau Prime 22. Nah, ini. Ya. Jaraknya dapatnya segini nih. Masih oke lah segini mah ya. Ya. Enggak ini. Tapi ingat ini harus pakai yang cakram ya. Kalau V-brake kayaknya enggak bisa, harus pakai U-brake. Tapi kan rimnya juga harus pakai yang rem. Rem karet biasa gitu maksudnya. Nah, ini pakai wheelsetnya Elite. Elite, aduh tulisannya hitam sih. Pakai wheelset Elite 451 atau 22 in, ban dalam pakai Swalbe sama ban luarnya Maxxis. Maxxisnya 451 1.3/8. Jadi kecil banget ini. Tapi ininya keren. Keren ini. Ini bagian yang depan, ini jaraknya cuma segini. Nah, ini yang bagian belakang. Tuh, masih oke lah. Jauh. Keren. Yeah. Nah, ini kan solo tipnya buat Jet 10 yang katanya RD-nya bisa mentok ke bawah banget nih. Apalagi pas posisi gear di 22. 22T ya. Nih di sini. Jadi dia di bawah banget. Nah, ini sekarang jauh lah. Lihat jaraknya. Segini. Jadi pilihannya kalau misalnya mau nggak mentok RD-nya, bisa pilih pakai yang short atau ganti wheelsetnya pakai yang 451 atau 22 in. Nah, oke kan? Ganteng gini. Tuh. Pak, jadi gimana Pak ini hasil upgrade-nya? Apa upgrade ringan sih Pak? Cuma baru ganti wheelset aja sih. So wheelset. Cuma wheelset Pak sama ban sama ini nih. Apa oh, ini? Itu dibalikin kan? Jangan lupa rantai dibalikin. Iya, rantai dibalikin lagi ya. Oh, iya, kemarin kan dipotong. Dibalikin. Kemarin sempat dicopot dua mata. Ini nambah berapa lagi, Kang? Tiga. Oh, ditambahin tiga lagi. Sip. Ditambahin balikin lagi. Oke. Okay. Jadi speknya ini udah ada beberapa yang udah di-upgrade. Ini pakai nah, ini BBB. Seat postnya pakai BBB Ecosmo 10. Ya. Nah, ini upgrade-nya baru ini pakai quick release wheel go ya. Kalau nggak salah harganya 4,5 deh ini. Quick release-nya, terus ini wheel set Elite kembali dua, tadi beli 22 ya total sama ini 3 jutaan lah ya wheel set-nya. Tapi ini jadi keren banget ya. Dan memang lebih ringan. Lebih ringan. Kayaknya sekarang upgrade ini udah beres, goesnya harus banyak ya Pak? Oh iya, harus pasti. Saya sebetulnya upgrade. Kenapa upgrade bukan gaya-gayaan sih? Karena ngakalin ini aja. Ya benar, biar nggak mentok ya Pak. Biar nggak mentok. Karena seneng pakai Diore aja ya Pak? Seneng pakai Diore. Karena halus, smooth sih. Smooth ya? Smooth banget. Cuma pas kemarin, pas masih pakai ring 406 itu geduk terus, gasuk tanah. Polisi tidur, terus belokan ke kanan, wah kena terus. Wah, oke. Okay. Daripada rusak. Benar-benar, karena grup setnya lumayan ya Pak. Betulnya bisa juga sih ganti. Kalau di grup tuh banyak yang ganti ke apa RD-nya jadi medium. Ya. Medium Diore atau ganti Tiagra yang short cake. Ya, yang short cake. Tapi udah jatuh cinta sama itu ya Pak? Sih saya ganti itu karena sekalian penampilan juga. Asik, keren Pak. Ya Pak, kita ikut tunggu timbangan. Oh iya, ada timbangan ya? Ada timbangan ini?
Juara. Kita timbang setelah ganti wheelset. Di mana timbang? Itu mau timbang di joknya, jok ujung pangkal joknya. Nah ini. Ya, di yang itu tuh ya. Gini. Ya. Oh. Nah. Oh. Oh, gitu cara nimbang ya. Mati. Oh. Dinyalain dulu. Oh, santai. Sini. Jadi 12, Pak. 12 pas ya. 12 kilo. Wah, cakep, Boy. Nah, 13 nambahin sekilo, Pak. Nambahin, ngurangin. Ada 13 ya? Iya, kurang lebih 13. Tapi kan ini rimnya 22, Pak. Wah, keren. Sip, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, Pak. Pak Farid, jangan lupa guys-nya diperbanyak ya. Jangan lupa apa ya? Komen, like, ya, komen, like, nah gitu. Ya, Pak. Jangan lupa IG-nya. Oh iya. Ya. Yang mau upgrade, yang mau servis bisa datang ke DJ. Sama Akang ini nih. Pak Hakim, udah Pak Hakim. Udah ya? Udah? Udah. Udah beli apa aja tadi? Udah di mobil. Udah di mobil. Nanti rahasia saudara mahal. Oke, siap. Masih Pak. Pak Akbar ya. Ya. Ya, ya aja. Ya. Dah, dah Pak. Ya, ya Pak. Dah. Dah.